Mas Mul, kok nggak makan sih? Pesan makan nih Mas, sebelum dapat orderan loh. Saya lihat kalian makan udah kenyang. Aku punya kabar gembira. Apa tuh? Ada boleh tebak nggak Mas? Boleh. Mas Mul pasti dapat pelanggan yang cantik. Enggak. Ini. Apaan sih Mas Mul? Ngapain foto lapangan begini? Itu foto rumahku, bagus enggak? Hah? Rumah? Mana rumahnya? Belum jadi, uang masih bentuk tanah kok. Oh. Enak banget Mas Mul. Ada ikut seneng ya Mas? Cie. Ada orderan. Sally berangkat dulu ya. Oke. Lumayan masih banyak. Gak ada kerjaan banget, aku butuhin Mbak Asna. Aku tuh kesini mau ngambil orderan. Tuh, atas nama Ibu Lydia, Jalan Tenun nomor 5. Bener kan yang alamatnya? Sama sih. Error lagi ngaplikasi. Ya udah Mbak Asna, kalau gitu kita duluan aja. Oke. Gue duluan nyampe. Bu, order 2 Oke Jack? Enggak, cuma satu kok. Dua ya, orderan masuk ya Bu ya? Ah oh, Ibu, kalau gitu Ibu ordernya sama saya aja. Karena saya driver yang paling cepat dan juga terpercaya. Saya yang paling senior di Oke Jack Bu. Kalau ade ini emang masih baru. Jadi masih kurang hafal jalanan. Tapi Bu, saya ini jago loh bahasa Inggris. Bisa bahasa Jepang lagi Bu. Sudah, saya cuma pesan satu. Tapi anggap aja saya pesan orderan 2. Nanti akan saya bayar semua kok. Oke kalau gitu Bu. Stop. Saya nggak mau tahu. Yang penting barang ini nyampe di tangan anak saya Stella. Ya, pokoknya akan saya sampaikan langsung ke anak ibu. Nggak mau, Mas. Nampun aku aja. Cek. Baik Bu, saya akan pastikan titipan Ibu sampai di tangan anak Ibu. Terima kasih Bu. Iya. Nah, stop. Ini ya Pak. Ya nyampe. Iya. Nah ini rumah saya Mas. Iya. Ya. Bentar ya Mas ya. Iya. Gimana Mas? Ini Pak. Ya mohon maaf. Iya. Oke. Gimana Mas? Ayamnya? Nggak gigit kan? Ya enggak lah Pak. Cuma dari tadi ngeliatin saya aja terus. Ya udah deh. Iya. Bentar Pak ya. Ya udah gak usah. Kembaliannya ambil aja Mas. Semuanya? Iya. Wah, terima kasih Pak ya. Iya. Tapi tolong belanjaan saya. Tolong antar ke dalam. Ya. Oh siap Pak, beres. Tapi boleh minta tolong nggak Pak? Ini ayamnya Bapak yang bawa. Ya, saya ambil. Ya. Mas, bentar Mas. Istri saya Mas. Astagfirullahaladzim. Masa sih? Sally! Hai Mbak Asna. Oh.
Bunda. Mawa. Ceria sekali. Ada berita apa nih? Aku punya berita bagus. Oh ya? Ayo, cita-cita. Kamu kan tahu, Bunda selalu senang kalau kamu senang. Kabar baiknya adalah aku udah punya rumah sendiri. Hebat, Mas Bul. Tapi nanti kamu ninggalin Bunda, Bunda kesepian. Bunda gak usah takut. Nanti aku main deh ke rumah Bunda. Kalau enggak, Bunda main ke rumahku. Nih Bunda, nih gambar. Ini rumahnya ya? Ih, pintar kalian memilihnya. Besar, bagus. Itu Mas Mul yang pilih. Bunda, ternyata Mas Mul itu suami yang paling baik ya sedunia. Permisi, Pak. Permisi. Ya, Mbak, ada yang bisa saya bantu? Ini betul rumahnya Bu Stella? Iya, benar. Bu Stellanya ada nggak di rumah? Bu Stellanya baru saja pergi, Mbak. Oh gitu. Saya tuh kesini mau ngirimin barang untuk Ibu Stella, tapi harus ibunya sendiri yang terima barangnya. Kalau boleh tahu, Ibu Stella kemana ya? Bu Stellanya pergi ke salon, Mbak. Alamatnya di mana? Dekat, Mbak, dari sini. Jalan Tulip nomor 23. Tulip nomor 23. Ya. Oh yaudah deh, makasih ya, Pak. Ya, permisi, Mbak. Iya, saya permisi. Sir! Makasih ya infonya. Ha! Rasa! Pesanan Oke Food atas nama Pak Rio berapa ya semuanya? Sebentar ya Mbak, saya cek dulu. Ini Mbak, semuanya totalnya 200.000. 200.000. Pas ya uangnya Mbak. Terima kasih ya Mbak. Sorry ya, Jeng. Telat, jalanan macet. Aduh, apa kabar nih? Alhamdulillah. Kabar? Udah lama gak ketemu. Iya nih. Aduh, makasih. Udah pesen makanannya belum? Aduh. Tante Arisan di sini lagi. Bisa gawat kalau sampai ketahuan. Gimana kabar anaknya? Oke, Jack. Saya mau ketemu dengan Ibu Stella, ada titipan di salon ini. Oh, Mbak dari Oke Jack juga ya? Tuh, di sana ada yang nunggu dari Oke Jack juga. Cari Ibu Stella. Kok lo bisa di sini duluan? Makanya, belajar ngebut Mbak main junior. Lo gue bilangin Mbak Prima ya. Lo tuh udah ngelanggar safety driving Oke Jack. Tukang adu. Halo. Halo. Dengan Pak Mulyadi? Iya, ini siapa? Ini Pak. Saya sales marketing dari... Oh, Bapak ya yang jual rumah. Iya, betul sekali Pak. Begini Pak, saya mau datang ke rumah Bapak untuk melakukan survei sekalian memberikan brosur Pak. Gimana? Bisa nggak ya? Bisa Pak, saya pulang sekarang. Baik Pak, saya kesana sekarang ya Pak. Iya Pak. Asma, minumannya belum dibayar. Loh, ini kurang, Mas. Maaf, Mas Ujang. Kekurangannya saya ambilkan di rumah.